Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Red Giant. Selamat datang ke program One Two Live Show dikuasakan oleh MBI. Layari laman web mbiselangor.com untuk mengikuti maklumat ataupun info-info terkini oleh MBI. Saya Amirul Aswad, host ataupun pengacara anda untuk program pada petang ini, dan saya ditemani oleh salah seorang pemain Selangor FA, iaitu saudara Syazwan Zainal. Selamat datang, Wan. Ya, sihat, alhamdulillah. Okey, sebelum kita berbual lebih lanjut dengan Syazwan, saya ada pengumuman sikit nak bagi tahu siapa yang masih belum membuat tempahan pre-order jersey khas The Clash between FA Selangor dan Team Bosku minggu lepas. Korang semua masih boleh buat pre-order sehingga 31 Ogos. Tinggal 4 hari je lagi sebelum tarikh pre-order tutup. So korang kena dapatkan jersey tu sebagai limited edition. Kalau korang terlebih daripada 31 Ogos, maksudnya mungkin dah tak berpeluang untuk mendapatkan jersey tersebut. Details, butiran, harga dan saiz semua korang boleh dapati di laman web FA Selangor. Okey, pada yang menonton juga, jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun ucapan untuk dikirimkan kepada saudara Syazwan, bolehlah tinggalkan soalan tersebut di ruangan komen di bawah. Okey, Wan, kita intro dulu lah, warm up sikit kan. Kita bola mesti kita kena warm up dulu kan. Betul. So mungkin saya rasa dah ramai penonton-penonton ataupun fans Selangor kenal siapa Syazwan Zainal, tapi mungkin ada yang tak tahu perjalanan awal kerjaya Syazwan Zainal. Main bola daripada tahun berapa, main tim mana dulu, dari sekolah ke? Mungkin Wan boleh share kat diorang. Okey, kisah ni sebenarnya saya bukan seorang pemain bola. Okay. Saya tak minat pun main bola waktu tu. Benda ni, kisah ni bermula daripada saya darjah 2 lah. Ada seorang cikgu ni, Cikgu Rahmat. Sebab setiap petang pergi sekolah, saya selalu teman abang bermain bola. So cikgu ni tanya, berminat tak nak main bola? Jadi saya cakap, saya ni tak pandai main bola. Okay. Tapi boleh cubalah. Tapi selepas dapat sokongan daripada arwah ayah, saya cuba dalam bidang ni. Dan akhirnya inilah saya di tahap hari ini. Bermula saya dari tak minat main bola. Tak minat main bola. Dah pernah mewakili Malaysia semua. So dulu masa awal-awal main bola, adakah dah main sayap kiri terus ke atau posisi macam mana? Dari sekolah rendah sampai tingkatan 1, saya banyak striker lah. Okay. Main di posisi striker. Lepas tu masuk ke sekolah Sukan Bukit Jalil, saya bermain di posisi tengah, midfield. Selepas tu baru coach Raja Gopal dan coach Tan Cheho meletak saya di bahagian sayap lah. Dan kekal sampai hari ini. So memang lebih minat main sayap lah ke macam mana? Saya tak kisahlah, asalkan diberi mandat main kat sini, bagi terbaik. Bagi yang terbaik. Okey, kita sentuh sikit pasal liga kan. Macam Liga Football is back, Liga Super sudah kembali. Macam kita dah lama tak bersaing secara kompetitif dalam 3-4 bulan, mungkin dekat 5 bulan juga kita rest secara kompetitif. So apa perasaan Wan bila Liga Super dah kembali minggu ni? Perasaan tu memang seronok lah, sebab ini kerja kita selama, kalau bagi saya, 13 tahun, 14 tahun bermain bola secara profesional. Bila 4 bulan lebih tak main bola tu, kita rasa macam boring. Duduk rumah pun tak kena, nak keluar pun tak kena. Jadi bila dah start balik training dan lagi 2 hari kita nak dah main secara kompetitif, kita dah nak start liga. Jadi benda ni satu perasaan yang seronok. Cuma kita perlu menterjemahkan dalam padang lah, kita perlu kemenangan lah. Itu je lah. Betul, macam kita start balik liga yang baru ni pun ada banyak SOP, norma-norma baru. So macam ada beza tak sebelum ni kita berlatih tanpa SOP dengan SOP baru ni? Ada beza tak training ataupun lebih kurang sama? Terlalu banyak lah beza dia. Dari segi training pun, kita sebelum ni kita tak boleh buat training. Kalau kita 30 orang, kita tak boleh buat semua training. Coach terpaksa bagi kepada 3 grup. Jadi kita ada 3 masa, pagi, tengah hari dengan petang. Lepas tu habis training pun nak mandi susah. Kita tak boleh nak masuk 10 orang mandi macam tu. Macam sebelum ni lah, kita kena 3 orang saja mandi dulu. Jadi benda tu perlukan masa. Bukan mudah lah untuk kita jalani benda kehidupan yang baru ni. Tapi kita orang kata kita kena ikut, adaptasi lah benda, kena ikut lah. Okey, kita cerita sikit persediaan liga. Macam kita semua kena buat swab test kan, cucuk hidung. So mungkin ada penonton-penonton yang sedang menonton ni, dia orang tak pernah buat swab test tu. So mungkin boleh ceritakan pengalaman kena cucuk hidung, macam mana rasa dia, ataupun ada tak teammate-teammate lain yang masa hari tu nangis ke apa ke? Tak payah teammate lah, saya sendiri pun keluar air mata.
bila masuk kat hidung tu, dan dalam masa sehari tu kita sakit kepala lah, rasa menyucuk lah, bukan mudah lah. Sebab tu bila bila coach cakap jangan keluar pergi mana-mana, sebab kalau keluar kita patah balik tu, kita nak kena buat lagi sekali. Betul. Bukan mudah lah sebenarnya. Okey, kita macam macam sebelum ni, pemain-pemain semua setiap minggu korang main ada penonton tau. Okey. Chanting, sorak untuk korang. Tapi untuk norma baharu ni, penonton masih tak dibenarkan masuk ke stadium untuk menyokong. Mm-hmm. Jadi benda tu macam apa komen Wan sendiri bila main tanpa penonton ni? Bukan mudah lah, sebab kita pun sebagai pemain perlukan sokongan. Kita perlukan sorakan daripada penyokong. Tapi sebelum ni dah 6 game, 5 game macam tu, kita dah mula dengan tanpa penyokong perlawanan persahabatan. Jadi saya harap semua pemain termasuk diri saya sendiri dapat menerima hakikat ni, yang penyokong tak dapat datang ke stadium lah. Jadi kita kena terima yang kehidupan baru kita ni macam ni. Bukan boleh semua orang mai duduk di tempat yang terbuka macam tu lah. Okey, sekarang kat tangan saya ada soalan dari penonton lah. Okey. Yang pertama bernama Kopa yang comel. Dia tanya, betul ke kat padang SUK tu ada hantu? Ada hantu dua kali, jadi Bonai dengan Halim. Hantu tu tarik kaki waktu duduk lari, boleh jatuh. Rasanya ada kot. Ubat lah untuk hantu tu agak-agak. Ubat dia tu tak ada lah. Okey, untuk soalan kedua dari Sotong Cerdik, nama tak silap. Agak-agak start tak nanti lawan PJ City? Tak boleh nak kata start ke tak. Benda ni saya serah pada apa coach. Kalau coach perlukan khidmat saya, saya cuba bagi yang terbaik lah. Kalau mungkin tak start buka bench pun, kita sentiasa ready. Kita sentiasa ready dan kita bagi support pada kawan-kawan yang main. Okey, macam sebelum ni kita dah main 5 perlawanan persahabatan. Mm-hmm. Alhamdulillah 5-5 kita menang. Menang. Jadi apa komen Wan sendiri untuk prestasi diri dan prestasi kawan-kawan untuk 5 game perlawanan persahabatan tu? Untuk prestasi saya sendiri, tak puas hati ke, macam saya apa? Masih tak berpuas hati, sebab selama saya bermain bola ni, kita kalau cuti pun paling lama 4 minggu lah. Mm-hmm. Ini bila cuti 3 bulan tanpa sentuh bola, hanya buat training di rumah macam tu. Jadi benda tu bukan mudah. Dan prestasi selama 5 game perlawanan persahabatan ni, saya berpuas hati dengan kawan-kawan pasukan punya performance. Sebab dengan taktikal baru yang coach terapkan ni, kita saya nampak semua pemain dapat terima dengan elok lah. Okey, macam sebelum ni kita tahu Ifedayo dengan Safwan, diorang kena menjalani kuarantin terlebih dahulu. Jadi diorang ada terlepas beberapa siri perlawanan persahabatan dan training. Okay. Jadi tanpa mereka berdua, macam mana training tu sebab korang tak full squad kan? Mm-hmm. Adakah mengganggu ke ataupun macam mana ke? Ada juga mengganggu, tapi coach ada memanggil pemain-pemain daripada Selangor 2 dan Piala Presiden untuk join. Jadi benda tu kita masih lagi boleh buat full training macam sedia kala. Jadi bila datangnya Safwan dan Ifedayo, jadi benda tu kita squad kita dah lengkap lah. Dah macam orang kata moral boost lah. Yeah. Perlawanan minggu ni bila kita dah full team kan. Okey, soalan seterusnya lah, macam siapa best friend Wan dalam team? Best friend lah, sebenarnya ramai lah. Ramai best friend saya semualah, boleh katakan. Yang paling rapat lah. Yang paling rapat lah. Berkongsi cerita lebih banyak sedikit kan. Kerem Mohamin lah. Kerem Mohamin. Sebab? Sebab memang saya dah lama dengan dia. Kalau dari segi foreigner ni, saya banyak dengan Sandro lah. Kalau teammate tu, siapa yang paling garang dalam team biasanya? Yang paling garang lah, Jai lah. Jai eh? Jai. Pernah kena marah dengan dia tak? Tak pernah lah. Kita buat semua benda okey, jadi tak pernah kena marah. Okey. Macam Wan sendiri pun ni season kedua dengan Selangor kan? Okey. So macam apa antara kenangan-kenangan manis ataupun gol paling diingati lah kalau orang kata untuk dalam sepanjang dua musim setakat ni? Gol ni tak banyak lah yang diingati, tapi bagi saya macam moment mana lah. Moment yang
paling saya tak dapat lupakan, mungkin penyokong sendiri pun akan ingat benda ni, macam mana kita start tahun lepas dengan keadaan yang struggle. Okay. Dengan seri kalah, tapi selepas dengan KL kita naik balik dengan rekod tanpa kalah. Jadi itu momen yang terbaiklah yang tak dapat saya lupakan, sebab bukan mudah sebagai pemain bila kita seri, kita kalah, kita nak bangun balik tu. Betul. Tapi dengan semangat penyokong yang tak pernah berputus asa kepada pemain, kepada coach, jadi kita dapat balik. Sampailah kita daripada nombor 10 Liga Super waktu tu, kita naik ke nombor 3. Top 3 dan semifinal Piala Malaysia. Itu kenangan yang terbaik lah. Kira orang kata kita bermula sedikit perlahan, tapi kita pecut tangkona lah orang kata. Okey, saya dah ada terima soalan dari penonton yang lain. Nama Mr. Johnny, dia tanya Kak Wan, nasi kandar mana yang terbaik? Din Maju. Din Maju, sebab apa? Oh, ayam goreng dia terbaik lah. Saya kalau nak balik Alostang tu, kok mana pun akan singgah dulu lah. Din Maju lah. Din Maju, Penang. Soalan seterusnya dari Ridwan Kedah. Biasa lagu, dengar lagu apa sebelum perlawanan? Saya pun nanti cakap Kedah pula. Saya tak banyak dengar lagu lah. Saya banyak macam tengok sepatu reunion sebelum game. Benda-benda yang lawak lah. Yang tak stress. Orang kata tak heavy. Tak. Cara one segmental. Lagu tak minat sangat lah. Saya suka benda yang lawak lah sebelum game. Okay. Orang kata contoh kan, macam Wan sebelum ni, Wan dah main beberapa pasukan sebelum main dengan Selangor, main Kedah, dengan Perlis kan. Okay. So apa perasaan bila lawan bekas pasukan tu? Macam pergi balik stadium lama, apa perasaan tu, macam mana perasaan rasa? Perasaan ni asal bersalah tu ada juga, tapi kita sebagai pemain profesional yang dibayar gaji dan inilah majikan saya hari ini, jadi saya terpaksa buat yang terbaik. Saya akan cuba habis-habisan sebab majikan lama tu benda yang lepas. Betul. Jadi professional lah. Jadi benda yang baru ni, jadi kita kena buat yang terbaik. Okey, selain macam kita tahu Wan memang sibuk main bola hari-hari, training, weekend game, apa selain bola sepak, hobi apa yang Wan selalu buat? Dengan cerita Wan memang minat motor. Minat motor. Okey, mungkin boleh share sikit kepada penonton yang tak tahu ke. Tapi kan, dekat sini saya tak ada kawan-kawan motor, jadi sorang-sorang lah Honda Petok tu. Kalau balik kat Kedah ni memang banyak lah kawan-kawan. Di Perlis pun banyak. Jadi kalau habis je season, kawan-kawan di Perlis akan ajak selalunya. Macam tahun lepas saya pi Krabi. Okay, ride motor. Ini hobi saya lah. Memang suka ride motor. Jadi yang mana penyokong rasa nak ride tu nak ajak saya, boleh lah. Saya on je. Tapi hari cuti lah. Banyak tak spend duit untuk motor? Banyak jugalah. Macam Y15 tu habis banyak juga sebab minat kan. Sebelum ni pernah pakai Superbike, tapi dah jual dah selepas kawan meninggal. Jadilah ni pakai Y15 dengan Honda Petok lah. Okay. So macam minggu ni kita first game kita, okay, lawan kelima, tapi first lah selepas PKP kan. Jadi kita akan melawan PJ City FC. Jadi macam apa harapan Syazwan sendiri untuk perlawanan kita minggu ni? Bukan kata minggu ni saja, kalau boleh sampai ke habis season tu, kita perlukan kemenangan lah. Kita tak boleh nak cakap game by game, tapi apa yang saya nampak dengan apa pengurusan lakukan dekat pemain, jadi pemain perlu buat yang terbaik lah. Jadi saya rasa untuk perlawanan Sabtu ni kita perlukan kemenangan lah. Okey, soalan seterusnya dari penonton, Anak M nama dia. Dia tanya, Syazwan ni selalu main game tak? Kalau main game, game apa? And kenapa? Okey, saya selalu main, kalau PlayStation ni saya selalu main game Formula 1. Sebab saya ada set control, apa, steering apa semua, jadi benda tu seronok lah. Kalau macam pelik pula, ha, minat motor tapi kalau game main Formula 1. Sebab ada steering. Kalau nak main game MotoGP jadi susahlah pakai steering tu. Tapi memang minat Formula 1. Kalau game dalam telefon hanya COC lah, Clash of Clans. Yeah. Dah level berapa dah tu? Dah Town Hall semua. Town Hall 13. Oh, level 190.
Okey, kita macam kita recap balik game-game 4 game sebelum ni kan. Okay. Kita dah collect beberapa point sebelum. So apa komen Wan terhadap 4 game awal tu? Kat mana kita boleh baiki lagi untuk game-game akan datang? Kita, bagi saya, semua dah okey, cuma kita bila kita skor kita bolos. Tapi bolos ni semua orang fikir hanya defense saja yang bersalah. Sebenarnya apa yang coach cakap, benda ni betul. Kita sebagai satu pasukan, betul, dari atas, tengah, bawah, semua perlu defend. Bukan defense saja yang perlu dipersalahkan, sebenarnya semua. Jadi untuk masa PKP ni, bila kita boleh start training, coach banyak lebihkan pada defend, macam mana kita nak bertahan, dan macam mana bila kita dapat bola kita nak attack balik. Jadi banyak kita buat benda tu. Saya harap benda tu menjadilah untuk game seterusnya. Okay, so macam cerita game-game lepas lah, untuk game-game ni kita ada macam dalam 5-6 game lagi. Okay. So expectation untuk game-game seterus ni agak-agak lah, kita target kalau boleh kita nak menang semua lah kan. Okay. Tapi mungkin ada beberapa perlawanan yang tough. Mm-hmm. So contoh macam PJ City ni, mungkin Wan akan berdepan dengan Mahali. Yeah. Mahali pun Wan kenal. So yeah, mungkin macam mana nak berhadapan dengan Mahali? Sebenarnya ni, benda ni waktu dapat bola tu baru benda tu boleh fikir. Kalau kita cakap lah ni, kita nak buat macam ni, benda tu bila masuk dalam game takkan jadi. Takkan jadi. Mm-hmm. Jadi kita, bila dapat bola, kita baru boleh buat apa yang kita boleh buat. Situation. Ya, mungkin one two, mungkin saya gunakan tolak bola, saya speed, mungkin ataupun dribble. Tapi kalau nak cakap hari ni, oh bila Mahali saya nak beat macam ni, benda tu takkan berlaku. Betul. Kita pun tak boleh lah cakap, nanti Mahali tengok. Kalau cakap pun memang takkan berlaku. Jadi benda tu kita kena ada dalam situasi tu, baru kita boleh buat. Okey, soalan seterusnya saya terima dari penonton, dari Abang Zul Rawang. Dia tanya, kat mana tempat yang Syazwan dah lama nak pi tapi tak pipi pun lagi? Kamera Helen lah. Kamera Helen dekat je. Tak pernah lagi dalam hidup pi Kamera Helen lah. So memang teringin nak pi. Teringin nak pi tapi tak dapat. Okey, tak apa, nanti mungkin kita boleh take note dekat management FAS ke buat team building. Boleh, boleh, boleh. Buat motivasi je noh. Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya dari Hamid Jeram. Dia tanya, coach Satya garang ke tak time game dan time training? Coach Satya terlalu garang, straight dari segi disiplin. Memang siapa yang tak tahu, tak tahu benda ni. Kalau player lambat, kena denda. Okey, kena bayar denda. Tak kisah 200, 300. Ini benda cara coach untuk mengajar player, kena ikut peraturan. Tak kisah hebat macam mana pun, seseorang player tu kalau lambat, tak ikut time, betul, salah baju apa semua, memang kena denda. Jadi ini cara aku Satya, bila buat satu benda yang tak kena, memang kena lah dengan dia. Tapi bila luar padang macam mana pula karakter dia? Luar padang dia buat kita sebagai kawan. Dia panggil, dia bersembang, dia akan discuss macam mana training hari ni, boleh terima tak. Sebab tu bagi saya, bagi pendapat saya, coach Satya ni seorang coach yang berpengalaman. Dia pandai macam mana nak ambil hati pemainnya. Okey, saya rasa kita pun dah banyak borak-borak kan. Kita pun dah sampai ke menuju ke penghujung rancangan dah sebenarnya. Mungkin tak ke hujung lah. Tambah lagi soalan. Tambah lagi. Okey, fan-fan mungkin boleh tambah lagi soalan sebab Syazwan dia nak jawab. Seronok pula. Okey, soalan apa lagi saya nak tanya ni? Okey, biasanya macam rutin-rutin makanan buat sendiri ke macam mana penjagaan makanan, persiapan nak game? Saya ni makan ataupun makan nasi kandar juga. Tak ada, tak makanlah nasi kandar. Seminggu sekali tu makan juga nasi kandar kalut section 7. Tapi banyak makan Subway lah, roti. Oh, macam tu sebab hidup seorang ni macam tu lah, nak masak memang tak dah. Jadi benda tu asal tengok kedai mana buka, kita singgah lah. Okey, so kalau macam kita travelling away semua, okay, apa Wan selalu dengan Min lah, bilik pun sama. Bilik apa? Saya dengan Safwan. Dengan Safwan? Dengan Safwan. Okay, mungkin boleh cerita sikit siapa Safwan Baharudin di mata Syazwan Zainun? Safwan ni dia pendiam lah. Dia tak macam kalau saya ni happy go lucky, suka bergelak, bersembang. Macam Safwan ni, dia bersembang tapi kalau kata time dia pukul 9 tu selepas dinner, meeting, dia banyak pada
PUBG dia lah. PUBG. Jadi saya pun banyak buat cara dia, saya lah. Dia tak ajak main PUBG sekali? Kalau dia ajak pun memang saya takkan main. Pening pala. Saya banyak macam game, saya buat PlayStation, main GTA online macam tu lah. Dia main PUBG, saya main GTA online macam tu. Okey, soalan dari penonton seterusnya, dari Cik Haris, tak silap saya nama dia ni. Pernah tak dapat tawaran bermain di luar negara? Saya ni bukan player yang hebat lah, jadi tak pernah dapat lah. Saya pernah pergi main luar negara, Liga Haram. Hanya. Kira luar negara jugalah. Tapi dapat offer tu tak pernah lagi lah. Okey, soalan yang seterusnya dari Encik Yusri. Dia tanya, kenapa dipanggil Wan Kapek? Sejarah dia lah. Sejarah ni mungkin ada yang dah tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu juga. Mungkin boleh cerita. Dajah 6 nak masuk tingkatan 1. Bila masuk tingkatan 1 ni, biasalah duduk asrama, senior-senior ragging kita. Biasalah kan. Waktu tu rambut lebih teruk pada ni. Memang nak kata gunting tu memang takkan gunting lah. Saya akan biak ya. Bila biar mereka duduk pegang, mereka rasa macam lembut. Mereka kata ni kapek ni. Jadi nama tu lekat terus sampai hari ni. Kita pun tak ada masalah lah. Seronok je kita. Panggil pi apa pun. So macam dulu Wan sekolah ke SSBJ eh? Sebelum tu sekolah menengah kebangsaan Sir Louis. Boleh. Lepas tu masuk SSBJ. Okay, mungkin ada adik-adik yang sedang menonton ni yang memasang hasrat nak masuk sekolah sukan Bukit Jalil, tapi dia orang tak dapat gambaran macam mana sekolah Bukit Jalil. Mungkin Wan boleh cerita sikit kat dia orang sekolah serba sedikit sekolah Bukit Jalil ni. Kalau zaman alumni ni, alumni Bukit Jalil ni. Kalau zaman saya tu 2006 memang berlainan dengan hari ni. Tapi di sana depa banyak menyediakan makanan yang bagus, khasiat untuk pemain. Dan sebelum kita masuk kelas pun kita akan training dulu. Jadi kita banyak dengan dua benda ni saja, belajar dan bersukan. Jadi kalau kepada adik-adik yang berminat nak ke sana, bagi saya okey. Dan kalau nak ke sekolah sukan di mana-mana negeri pun, bagi saya okey. Benda ni macam kita tahu ada banyak player yang berjaya hari ni pun tak main daripada sekolah sukan Bukit Jalil. Ada yang main dari sekolah biasa-biasa. Jadi atas diri sendiri lah apa-apa pun. So masa sekolah Bukit Jalil tu ada tak siapa-siapa batch 1 yang sama sekarang ke? Yang masih main, mungkin main team lain ke? Okey, yang masih bermain Mali Jasuli, Guru Sami, Cikgu Sami, PJ City, Kero Fami Cik Mat. Korang satu batch lah? Satu batch lah. Okey, soalan seterusnya dari Encik Hang Sung Sap. Teammate mana yang Wan tengok paling improve? Kira Wan tengok dia daripada hari pertama Wan sampai hari ni kan, dia memang banyak improvement. Yang paling ketara hari ni Tamil. 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 Sebab dia shoot goal ke volley. Bukan. Itu salah satulah, tapi untuk hari ke hari daripada tahun lepas saya sampai sini, saya nampak dia banyak improve. Dan hari ni coach pun bagi peluang banyak kat dia untuk main, sebab dia dah buktikan dalam training. Memang saya tak jangkakan, tapi itulah hari ni Tamir Marin. Memang dia improve cukup banyak. Dia bila coach lepas, dia main friendly pun dia steady dengan bola. Jadi saya nampak dia pemain paling improve lah tahun ni. Okey, soalan dari saudara Ridwan Mahmud, dia tanya favorite boot dan kenapa boot tu? Mercurial lah. Mercurial. Tapi bukan yang jenis new pattern, tapi pattern lama yang apa, Mercurial Vapor 3. Pattern lama sebab ringan, sedap, sebab macam saya main speed memang selesa lah kasut tu. Biasa winger memang banyak pakaian tu. Dan untuk first daripada keluar Bukit Jalil, bila kita ada gaji, dan kasut tu yang pertama kita beli. So kita macam dah percaya. Dah percaya memang tu, memang tak boleh pakai dah kasut lain. Kalau pakai Adidas ke Under Armour ke, memang tak boleh. Bukan tak boleh, macam mana, mungkin kita tengok daripada segi bentuk kaki lah. Saiz kasut berapa tu? 7. 7 UK. Kecil juga kaki. Kecil ya. Saja tanya saiz kasut, betul ada nak sponsor. Tak apalah. Apa ni? Okey, saudara Adam pun tanya. Adam nama dia. Okay. Dalam Liga Malaysia, tim mana paling semangat Syazwan nak lawan?
yang paling semangat yang kita tahu JDT Kedah. Sebab apa? Perak. Sebab tim ni kalau kata kita boleh menang, kita dah buktikan sesuatu. Betul. Sebab mereka buat antara pasukan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi bila kita menang, kita dah buktikan sesuatu yang kita layak bermain dan kita layak dihormati. Jadi itulah. Soalan dari Syafiq Iqmal, apa harapan kepada penyokong-penyokong Selangor sebagai seorang pemain, dan apa harapan Wan terhadap penyokong? Harapan saya kepada penyokong, teruslah menyokong pasukan Selangor dan Persatuan Bola Sepak Selangor. Dengan hari ini apa yang Persatuan lakukan, perubahan yang sangat ketara, apa yang Persatuan bagi kepada penyokong dan penyokong bagi selama ini kepada Persatuan, saya harap penyokong jangan berputus asa kepada pemain dan Persatuan. Teruskan di belakang kami. Kami perlukan sokongan anda. Okey, baiklah, itulah orang kata kita telah pun menuju ke penghujung rancangan. Itulah sebersedikit soalan ataupun topik-topik yang kita dapat bincangkan dengan Syazwan Zainon pada hari ini. So saya nak ucapkan terima kasih kat Wan sebab okay, sudi luangkan masa jawab banyak agak soalan sebenarnya. Nak tambah lagi pun boleh. Okey, terima kasih juga kepada penaja MBI atas tajaan dan juga especially kepada yang menonton. Terima kasih kerana menonton ataupun menyokong program kami pada petang ini. Teruskan menyokong pasukan Selangor. Jangan lupa saksikan perlawanan Selangor pada Sabtu ini jam 9 malam menentang PJ City di saluran Unify TV. Sekian saja dari kami. Wan ada nak cakap apa-apa? Kata-kata terakhir? Tak ada apa. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Terima kasih. Betul. Fikir orang kata kita merdeka lah. Merdeka lah. Merdeka jugalah. Okey. Itu sekian saja dari kami. Assalamualaikum. Salam.